bro, welcome to dreadshop.id. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, Mr. Andre Kimbal. Ya, salah satu desainer kita yang sangat terkenal sekali. Ya, sudah melanglang buana dari negeri waka-waka sampai planet hura-hura. Oke, Mas Andre, apa kabar Mas Andre? Baik Bang Ferry. Oke. Gimana Bang Ferry kabarnya? Alhamdulillah Mas Andre sehat walafiat. Buat teman-teman juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Mas Andre, hari ini kita akan ngalor ngidul ya kan. Ngoceh ya kan. Ngobras ya. Ngobras asik ya kan, ngobrol asik aja brother. Ya jangan serius-serius ya kan. Yang serius-serius itu biasanya suka banyak duit ya. Kalau kita banyak senangnya, banyak kebahagiaannya. Oke, buat teman-teman. Gimana Mas Andre tentang stigma positif di masyarakat yang sudah tumbuh ya kan selama COVID ini kan rambut gimbal ini sudah menjadi suatu stigma yang positif. Wah, bersyukur sekali kita ya kan bahwa orang-orang yang berambut gimbal ternyata adalah orang-orang yang memiliki kreativitas ya kan, yang memiliki karya dan memiliki prestasi tentunya ya. Gimana Mas Andre? Iya, terima kasih ke Bang Ferry. Ya, kita kan dari rambut gimbal sebenarnya sih lebih ke melawan kemustahilan kan. Iya, melawan kemustahilan. Iya. Sangat luar biasa. Jadi itu, dari sudut pandang orang kan gimbal itu yang males, rambut gondrong males gitu kan. Iya kan. Males apa nih, males cuci rambut atau apa? Banyak malesnya gitu. Sir, ya. Iya. Ternyata enggak ya? Ternyata kan enggak kayak gitu lah. Ternyata rambut gimbal itu harus sering dirawat ya. Perawatannya malah lebih dari rambut-rambut biasa ya. Iya, lebih ini apa namanya? Kita jadi lebih apa itu namanya? Lebih ekstra kali ya. Lebih ekstra biasanya, ya. Lebih ekstra dari kulikuler apa ekstra jos kali ya. Iya. Jadi kayak rambut gimbal kan katanya wah itu kayaknya kusem apa enggak pernah keramas apa. Enggak sebenarnya. Ternyata enggak. Enggak. Malah justru kalau rambut gimbal itu kita perawatannya lebih ekstra. Lebih ekstra ya. Biasanya Mas Andre kalau keramas itu berapa hari sekali? Ya sebenarnya kalau keramas sih kalau saya pribadi sih ya enggak ini apa namanya? Enggak harus berpatokan ke hari. Yang penting kalau kita sering aktivitas di luar gitu ya. Ya sehari sekali juga harus keramas sih. Harus keramas. Iya. Nah, kalau Mas Andre sendiri nih, apa sih tipsnya itu biar apa rambutnya tuh kalau biasanya kalau rambut gimbal itu ada masalah di kulit kepala, ketombe apa segala macam, itu gimana tuh cara mengatasinya tuh? Apa samponya harus sampo khusus kah atau ada treatment khusus kah, seperti apa? Kalau saya pribadi sih sebenarnya sih enggak juga harus rambut gimbal ya. Yeah. Rambut normal yang formal biasa aja, ketombe aja pasti ada sih. Ketombe pasti ada. Iya. Ya kan, apalagi yang rambut gimbal biasanya gitu kan. Karena kan lembab ya. Iya, gitu betul, kan? betul. Ya dari situ jadi kita nyikapinya ya. Kalau saya sih kalau udah kita beraktivitas di luar gitu ya, apalagi kan panas gitu kan ya, diharuskan ya keramas gitu kan. Nah kecuali kalau kita aktivitas di dalam gitu ya, kayak di AC ruangan. Iya beda, ya, sampai 3 hari juga kuat. Kuat ya. Kuat ya. Sebenarnya sih lebih ke aktivitas kita aja. Aktivitas ya tergantung kita mau apa, aktivitas di luar apa di dalam gitu ya. Iya betul sekali Bang Ferry. Betul. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya kan. Ya. Yang rambut gimbal ya kan, pengen perawatan gitu kan, pengen treatment ya di Dreadshop ID ada tentunya ya kan, yang mau keramas ya kan, yang mau rambutnya disikatin ya kan, yang mau rambutnya di treatment ya kan, ketombenya mau dibersihin ya kan, ada semua di sini Mas Andre ya. Okay, kita juga punya formula khusus ya kan buat teman-teman Dreadshop.id nih ya kan. Kita punya ya kan formula yang memang apa namanya dikhususkan untuk kulit kepala gitu ya. Jadi teman-teman, jadi memang benar rambut gimbal itu ya kan harus sering-sering dibersihkan ya Mas Andre ya, dirawat ya, gitu. Perawatannya ekstra ya Mas Andre ya. Ekstra lah. Perawatannya ekstra teman-teman ya. Jadi sekarang rambut gimbal itu stigmanya udah bukan stigma negatif lagi, tapi apa namanya? Positif. So positif ya. Yeah. Jadi rambut gimbal itu sekarang itu apa namanya bisa dibilang itu salah satu lifestyle ya. Lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup gitu lah ya. Jadi kita nggak berpatokan berinian ke situ enggak. Iya. Lifestyle, gaya hidup gitu. Sebuah sekte ya kan, atau sebuah aliran gitu, atau sebuah grup musik itu sekarang lebih ke lifestyle ya. Iya lebih ke gaya hidup lah. Reggae nggak harus gimbal, gimbal nggak harus reggae. Nah, ya. Betul. Semua orang berambut gimbal itu suka musik reggae, iya, ya iya, kan bahkan sendiri gue sendiri ini
sebenarnya lebih suka si musik-musik keroncong. Iya. Ya kan? Jadi gue lebih suka musik keroncong gitu ya kan, gamelan gitu ya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang untuk kesininya gitu ya kan, rambut gimbal itu memang udah bukan sebuah aliran tertentu atau sekte tertentu gitu ya Mas Andria. Iya, betul, menjadi bagian betul. Lifestyle ya, itu sih hak pribadi masing-masing ya kan, mau seperti apa itu hak lah ya kan gitu. Nah Mas Andri, selain dampak atau stigma positif yang sekarang ini apa namanya lahir gitu ya kan, kepada orang-orang yang berambut gimbal gitu ya kan. Nah Mas Andri ini kegiatannya itu setiap harinya apa? Kalau saya pribadi sih kebetulan sih saya aktivitasnya sih dalam ruangan gitu ya. Jadi sih nggak begitu beresiko gitu ya. Itu mengerjakan apa tuh Mas Andri itu? Kalau saya sih di ini sih apa namanya di bidang tekstil ya. Tekstil ya. Gitu di dalam ruangan lah, jadi nggak terlalu beresiko apa ke kulit kepala kotor apa. Tapi juga nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang beraktivitas di luar juga. Ada kok cara-caranya, treatment-treatmentnya tuh ada gitu. Jadi nggak harus berpatokan kita nih aktivitas di luar kita nggak boleh gimbal, nggak juga, bisa juga gimbal. Ntar juga kan kayak dari Mas Ferry, Bang Ferry kan ntar kan ada caranya lah treatmentnya gitu kan. Buat yang aktivitas di luar nih disarankan begini gitu kan, begini konsultasikan terlebih dahulu tentang aktivitas kita sehari-hari gitu sebelum kita gimbal gitu kan. Karena kita kan gimbal juga kan sebenarnya kan harus mental juga harus siap ya. Siap, kita yakin dulu karena kan orang gimbal itu pastilah kita masuk ke lingkungan baru pasti juga kan orang juga ngelihatnya kan sesuatu yang spesial sih. Iya, gitu kan. Ya kan? Nah, sesuatu jadi yang berbeda itu sesuatu yang spesial, Bro. Jadi kita konsultasikan dulu lah gitu. Jadi kita obrolin dulu konsepnya gimana sih, jadi lebih ke situ sih. Jadi kalau evaluasinya di gimbal ini sih kita berarti nggak harus dominan yang aktivitas dalam di luar, enggak, semuanya bisa di gimbal gitu. Bisa ya, kan? Bisa di gimbal. Seorang astronom pun sebenarnya juga bisa. Bisa ya, di gimbal. Gitu, ya, kan? Gitu. Jadi teman-teman, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang ingin perawatan ya, ingin apa namanya treatment di dreadshop.id, kita udah siap, udah ready ya kan, kita udah soft opening gitu ya kan, soft opening ya. Nanti kedepannya kita akan banyak promosi nih Mas Andri ya. Okay. Banyak lah pokoknya promosi, tunggu aja nanti kabar-kabar berikutnya dari dreadshop.id ya. Buat teman-teman tetap stay positif ya, terus berkarya, terus melahirkan generasi-generasi bangsa yang mandiri gitu ya kan, terus berprestasi gitu ya. Kita wujudkan Indonesia berdaya di negerinya sendiri. Salam dari dreadshop.id, saya Ferry Diansyah dan Andri. Salam sukses selalu untuk Anda semua.